السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصوابلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنااللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدااللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ودنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطناللهم بارك في هذا الشهر اللهم بارك في هذا الشهر وبلغنا الشهر المحرم اللهم بارك في هذا الشهر وبلغنا الشهر المحرم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين أما بعدyang dihormati kepada Palat Zulkifli. Jadi Babo dengan Palat ni biasa dia berjumpa semua lah. Tekoh masuk naik pesarut dah. Jadi naik pesarut tu dia baik lah dengan Babo ni. Dia kena jepuk pergi ceramah beri kepadaPara pemuda-pemuda masuk di dalam Bambat Yasipti di Jambu. Dan Belak Zulkifli ni salah satu daripada orang baik dia ni. Ilmu agama pun banyak. Orang pun akhlak ngelak dia. Tuan pun janguk tengok dia. Bukan tak janguk dia. Nah, dan tak lupa sangat-sangat pada Tok Nebel kita sendiri dan dua Nebel.Dan kepada Rong Nayuk Omboto Tali Air. Dan sangat-sangat tak terlupa kepada pengurusi majlis yang ialah sebagai tua izin kepada saya untuk duduk di depan ni. Jadi sekiranya kalau dia tak izin, tentu sekali Babo tak boleh duduk sini. Kerana di sini tempat hak dia. Jadi bila tempat hak orang, tak boleh kita buat panam mana.Kalau pergi buat panam mana hak orang panggil zolim. Kerana ta'rif zolimnya orang panggil At-tasarrufu fi milkil ghair. Mana buat panam mana miliki orang.
Sabit tu hak milik dalam milik orang wak panam mana tak leh. Bila wak panam mana zolim lalu dah. Kita duk zolim banyak kita ni. Nah, salah satu penjel mutu orang royak nak pergi palah pergi telubai perak zolim dah di situ. Kita tak khabar zolim. Kenapa? Penjel bajak orang royak nak pergi tebal paharutah, pergi tebal pahanyo zolim juga. Ha tu zolim kita tak khabar zolim kita tu. Ha ni masalah zolim. Supaya tu juga penjel mutu orang tu yang tanya nak pergi wapak orang dua orang. Ya, sepi orang seorang pula. Orang gemuk pula dah bertengah tu. Jadi berdosa pula dah. Ha tu ni buku berdosa ni mudah je. Kita tak tahu ahlak kebalak. Ha oleh tu supaya tepat ni. Sekiranya kalau pengurusi Tuan Abel tak izin. Salah. Baba nak duduk sini. Oleh tu setelah dia izin, maka boleh dia hantar kita duduk tempat yang ia izin. Nah, dan tak lupa juga kepada satu Tok Nebel Muruo. Ha, nah, Tok Nebel kata dia ni tak pernah tengok lagi lah. Babak sungguh. Baru boleh tengok hari ni je. Hanya duk tengok di Laisut, di Facebook dia kata. Ha, tak apa dah tengok dah ramah. Ada bimbel sekali ramah jangok tu wes sungguh tu huduh tu malu. Asa pun dengan babo le ramah jangok kan. Tengok tuan huduh kata. Ha oleh tu nak minta maaf lah kalau huduh tuan tu maaf lah. Tak usah tengok tuan dengan suara dia. Nah, ha tengok Bilal ke, Bilal tu ke ben Nabi ke tu, tuan tak ada jangok sekali. Tapi suara dia begitunya lebih. Kenapa tak? Ha, buku suara nak ayat kata satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak siapa dah boleh kusho. Oleh tu, nak minta kita kapus sumai dekat. Kerana akhir sekali, babu akan nak beri amalan. Ya mana hak kita selalu duduk mesti didiki di dalam laisut babu tu kak. Setengah-setengah orang tegak buat tak kena di antara tertib ataupun kaifiat hak yang baba beri tu. Maka bila tak dapat kaifiat, maka ia tak hasilnya maksud. Nah, lebih lagi pula, seperti mana di antara cahak disebut tadi, dan di antara sepembelak doa tadi, berkaitan dengan anak cucu. Nah, oleh tu anak cucu kita pada masa sekarang ni sangat-sangat begitu di antara tak seperti anak cucu dulu. Kata tak dengar. Kata tak dengar tak apa lagi giduk telebak benda yang bukan dia-dia. Gapo bukan benda dia-dia tu? Orang panggil benda merusakkan tubuh. Orang panggil benda mukhadirat, benda yang memabukkan. Ha, oleh itu insyaAllah babu akan bagi ubat, bagi cara. Mudah-mudahan anak kita tak kena pergi bambak sekali. Nah, ha, tu dia. Yang di antar buku nak pergi bambak tu tak ada payah sekali. Seni je. Bubuh-bubuh ratat ikat kereta kita tak dah tu. Bahkan mana kita ambil pergi letak di antar tebuh ratat, pergi letak tepat pergi bambak. Kita berasa rana nak kita rebuh ratat. Kita berasa kan nak belayak kecil dalam perut ibu tak boleh nyamuk, tak ketik seko. Nak boleh tambak di rata. Ataupun hak ruka cerita sekali babak imi dalam tubuh anak kita ke. Orang ada cara, orang tak ada imi. Fikir tengok boleh ke. Eh, sama dah kita sendiri. Tekah masa kecil-kecil kita tu kau duk mengana 2 bulan, 3 bulan. Allah memanglah jaga berjalan derah. Kau derah takut gugurnya. Waktu kerja letih, saya sangat. Bawa anak pandai berkecek, pandai besar. Kita tak ambil pedus seperti mana masa kecil. Hak ni tu yang murih. Bila tu yang murih, tu yang capok dalam hati anak. Di situ lah berasa nak cari jalan yang ia menyebab ketua sakit hati. Sebenarnya anak di antara jadi begitu bukan susah anak, susah kita. Bila anak kecuri ayah, dia bayar. Orang tua bayar. Dia tak ada bayar. Jadi dia cuba fikir mula. Anak pergi curi toh ke, pia kena bayar ke tu. Tak lah anak duduk dari gu. Pasbab musabab air mana. Kau kita sekadar kata anak kau jahat, gak pegu. Kau dah tu kena. Lepas ke duduk. Lepas duduk legu pula, bukan biasa seperti kita sini, luar kaki pandang. Semaya bear ke duduk. Lepas tu kita berasa kena, sekadar sudah rakan di situ.
Nak ukai ada tu mudah sangat je, senang je. Yang hak babo ruko kita nak jaga imi dalam tubuh anak tu. Nabi dak dakwah lebih kurang 23 tahun untuk menegak umat tetap iman. Pak Nabi ni antara nak meluk sahabat imi sahabat Nabi pecah gigi. Kita anak kita ada imi dah nak ucabut imi, tak ada kau cerita kau. Mikir dak kita ngam-ngam ni. Sebenarnya Tuhawi begitu bukan nak susah anak so kita ketua. Ada ruit beliung, ada ruit berjuta, ada gapo kereta, ada bila anak uzur. Sidu tak seni. Nah. Pahul itulah di sinilah. Nak minta kita semua ni ambil perhatian baik-baik berkaitan di antara dengan keluarga. Nah, oleh itu bila semasa babo ceromoh ni nah, nak minta kalau sebelah boleh hatak neben nak bagi air ke apa minta stok dulu. Bila kita bagi habar ceramah ya habis tawajjuh ke, dia tak dengar dah. Bila tu kau masa berkecek nak minta kita tu tak usah bagi gapo lagi lah. Sudah tu biarlah. Napa tak tanya ben? Kau duk bagi lah ni jadi seolah kata duk ada kerak angin celah. Nak minta kita semua ni ya kena dengar baik. Lebih lagi buku agama ni ya sangat liar. Sabit tu imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu ya sebut ala syi'i al-ilmu kassayt sayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu menepati binatang pemburuan. Arti ilmu banding supulah dengan benda kita igat dalam hutan. Liyah buhla sarai buruk biasa putus pergi perak. Sabit buku ilmu ni sangat-sangat kena perhati baik-baik. Tak itu kan? Habis tu lah nak minta kita ramai-ramai ni. Ia poyolah babo nak cabut diri mari buka dia. Kalau sebenar babo nak ceromoh, tak kena mari di sini. Kita pakai babo beratus-beratus dah di rumah. Waktu cabut diri mari, tak lain tak buka babo nak silaturrahim. Satu, nak pergi kita ke kapur ni, boleh kena Tok Guru. Yang rok boleh tengok muka Tok Guru satu rahmat besar. Sabit kalau kita faham masalah ni, kita nak hadapi dengan Tok Guru lalu dah. Kerana di antara ada satu hikayat. Ada salah satu orang tu anak dia mati muda, 15-16 mati. Ibu tak ada dah setelah tok laki dia mati, dia bela budak ni sampai begitu lalu. Tiba-tiba budak ni mati sebelum lagi berumur. Tu eh pakuh dah lah. Dalam hati dia nak tahu kata anak dia yang ia bela ni duduk mana lah syurga kau dah dan neraka. Dia pun selalu pergi tanya amalan kepada Hasan Basri. Hasan Basri orang tabi'i. Dia tanya, hey Tok Guru, ada ke dah amalan untuk ambo buat boleh tengok anak ambo mati dah. Hasan Basri kata, buat lagu ni lah. Mu bangun tengah malam, mu semai hajat dua rakaat, mu berdoa, mu selawat, minta nak tengok. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk nampak ni duduk dalam neraka. Dia pun bangun teriak sampai kebekok mata makan nasi tak lalu. Dia pun selalu dia tak hadapi pergi pada Tok Guru. Dia kata, hey Tok Guru, terima kasih banyak-banyak Tok Guru wi ilmu ke saya boleh tengok anak ambo dalam neraka. Hasan Basri pun teriak Allah sebab ambo dah lah. Dia kata, menyebab orang yang ibadat tak sepenuh tengoknya jadi. Dengan sebab dia tengok anak dia di dalam, nah di dalam apa, dalam ghaib. Kata anak dia kena azab tu kak. Hasan Basri pun teriak dia kata, sebab ambo ni takut kita Tok Guru. Hasan Basri dia di Tok Guru ke kapur mari minta gapo yang dia beri. Sungguh tu babo tak ada ko amalan apa nak buat mudah-mudah kena ambo tu jadi punuh kan. Ataupun setengah kata babo tak ada aku amalan we abang mau cerang dengan mini muda kan. Salah. Ya we tak leh. Pas kita jadi nak we bercerai we tak leh salah. Supaya tu kat bila kenak kita macam mana we dia tu rusak ko. Bila kita buat kena sejata pakai rusak akal dak lihin badak apa nak kata. Dah itu kan. Ha, boleh nak seruti katanya Hasan Basri ni ya bimbang. Bimbing Habib bimbing dia, ia pun selalu maya hajat nak pergi tanya budak ni sebab apa dia masuk neraka. Hasan Basri buat amal, mimpi jumpa dengan budak tadi. Gi berjumpa tu tengok ada sergo budak ni. Pakai mahkota comel lah, pergi. Akhir Hasan Basri kata, siapa kamu? Kata, saya adalah ibu amal mimpi tu di neraka.
Lah macam mana kamu? Ia pun ceritalah. Ia kata tekoh masa ibu ambo mimpi nampak ambo. Tika tu ambo kena azab. Orang betina masa dia kubur tempat ambo duduk 70 orang kena azab. Orang betina. Bukan jatuh orang betina kena azab. 70 orang. Kemarin takde muju satu tok guru lalu kok tu. Berhenti di kubur, baca selawat, baca keluh hadiah pala. Tak apa habis. Ni ni atas kelebihan Tok Guru. Habis tu bila Tok Guru mari kita berdekat, dia tak salah. Mari berdekat. Nah, Tok Guru mari dekat, Tok Guru. Kerana penuh di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dia tanya sahabat. Dia kata, wahai sahabat aku, adakah kamu berasa ingin tengok pemerdekaan api neraka? Sebab tu macam mana Rasulullah mau tengok muka Tok Guru lah. Ha, oleh tu dah tengok muka Tok Guru tak sama dengan tengok muka orang lain. Nak kata kelebihannya. Sehingga di antaranya beberapa hadis menyebab royak kelebihan Tok Guru. Ada salah satu sihma Allah Ta'ala orang ni tak ada kena semaya begapa tapi mati dalam ini masuk syurga. Sehingga di antara manusia lain tanya meski macam mana kamu dapat syurga. Mu pernah mengaji Tok Guru tidak? Menuhakan sekali tak? Tak. Menuh jabat salai dah tak. Lepas tu, nama dia pergi sepakat dengan nama yang Tok Guru kasih orang tu. Ha. Nama dia tu, pergi sepakat, pergi bertimbang dengan Tok Guru kasih kepada orang tu. Apa-apa telah hidup dengan Tok Guru. Tengok Tok Guru, dekat Tok Guru. Tak payah nak cerita orang buku ni. Ha? Ulis sedemikian ni lah. Sebagai bapa usaha mari juga, biarlah pengurusi kata tadi betul sungguh. Asal orang mengaji kena pergi cari Tok Guru. Tapi akhir zaman mustahil pada adab orang nak pergi cari Tok Guru. Tak ada lah ni. Tak ada. Nak seruah nak orang kampung pergi mengaji bukan ada. Hak ni terima kasih benar-benar pada Tok Nabi. Buat macam ni. Buat macam ni. Di atas meliput ti habis. Dengan faipok kron dengan gapo cukup habis ambil di antara Tok Guru mari beri di antara nasihat sepatah dua. Ni di antara salah satu daripada perkara baik yang Allah Taala ilha capuk di dalam hati kita jiwa orang pemimpin di antara buat kebajikan. Ni masuk dalam hadis kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang bila tak kehendak Allah jadi molek pihak agama. Hak takut sekali pemerintah, pemimpin tak payah agama ni susah kita lah. Sakit kepala. Tak kata kan? Hak ni boleh kata satu rahmat besar Tok Nebel, Wan Nebel ni. Usaha di antara keruh anak rakyat dia untuk hadapi satu tempat, ambil Tok Guru mari. Maksudlah dia kata, man sanna sunnatan hasanah falahu mislu ajri fa'i. Asal ambil nak minta kita orang buat ni, niat baik. Niat ni besar sangat. Niat tak kena cara perlu. Ia kena niat wih dia molek sekali. Nah, hak oleh tu babu boleh mari ke sini dengan tidak ada kemalangan apa-apa pun. Itu dikata dengan takdir Allah Ta'ala, dengan kehendaki Allah. Masya Allahu kan malam yasha'lam yakun. Apa saja Tuhan menentu tentu sekali berlaku. Dan apa sahaja Tuhan tak kehendak tak berlaku sama sekali. Pegailah ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, wajib kita berimeh ruku imeh yang keane, wajib berimeh qada dan qadar Allah. Nah, oleh itu kita semua kalau tetap dengan ruku imeh yang ni, tak serabut dah kita ni. Tak serabut dah. Tapi kita dah jadi itu ini dengan sebab kita tak faham ruku imeh yang keane. Bila kita faham, kita sedak duduk halu dah. Sedak duduk. Tapi setelah kita tak faham di situ, kita pun gelisah. Hidup siap dah, ambo kena tu siap dah, ambo kena ni. Boleh tu insya-Allah. Nah, bila baba mari mudah-mudahan Allah Taala boleh jadi ubat kelihatan penyakit insya-Allah. Nah, ha oleh tu nak royak katanya hari ni. Sebenarnya baba ada berjanji dengan orang. Tak ingat kata ada ceramah di sini. Nah, siapa tak tahulah ia tengah tak dalam fit baba kata baba ada ceramah dia nak tanya di mana. Baba tengok, Masya Allah, terlupa dia banyak berdoa kau. Ni nak ayat kata buku terlupa ni. Dia panggil, wa ma angsani illa syaitan. Tidak boleh terlupa, mereka syaitan lah ganggunya.
Akan tetapi takdir ada sihma Allah, dia selalu di atas mengingati. Oleh tu masalah tazkirah ni besar sangat. Jadi kita semua ni tinggal berkara ni, tak kira siapa orang tua pun baik, tok pun baik, tok nebe baik, mene baik, teime baik, tinggal klik hot ni. Hot teh kata fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min ni. Jadi kita malah bila kita kata gapo anak tak dengar, kita mengepek lalu. Kita kata malah dah kata tak dengar. Supaya tu kawan nebe mene tok ime ke baik, malah nasihat eh. Oh ya tak dengar. Ia bukan kerja kita kena royak, 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 royak. Orang nak dengar suku. Kena royak. Nampak demo tak malah royak. Jangan buat lah, salah lah. Ni masalah boleh orang boleh buat kawan yang maksiat dalam kampung. Boleh ada perkara begitu penuh penakih ke apa? Kih tak ada siapa dia berani kata. Hatta duduk dalam rumah kita. Abel buat mana tak malah. Kita tak tegah. Bini wak mana tak malak, abel tak tegah. Anak wak tak malak, kita tak tegah. Hatta kita orang tua sendiri wak benda tu. Misal nak lari anak daripada isak okok. Orang tua isak okok sendiri, kata lari lah. Tak kerti. La tanha an khulukin hatta tak tia mislah. Mu tak usah lari di waktu kau kalau mu nak buat kau tu. Kita lari anak jangan isak okok lah. Orang tua dua buku lah kocek. Lihat hati. Supaya lari anak hidup main lah terosak. Orang tua dua utih pang 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 pang. Tak boleh jadi. Cahaya babo lah. Kenal tak nebe? Nampak dah? Kamarnya buku ni mari di mana? Puca mari di antaranya syete. Syete pertama sekali yang buat upah tua gejupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu hari buat apa? Nak Tuhan suruh aku mari cari engkau hei Muhammad. Cewa apa supaya aku nak royak kata ingat. Pertama sekali aku serenuk, aku suka. Uyir dia pecah belah. Kenapa? Pertama sekali awak lagu mana uyir dia pecah belah keluarga. Tengok. Kita orang tua. Kita laki bini. Duk molek-molek bom, nego, naik tagih, molek, senih, molek. Pai, ya capok lah tiap bel. Bini sorak lagi. Mari dah. Ya mari dah. Ya mari. Pas dia kata pula, bini dah dua sunnah. Haa, mari dah. Pas dia tak khabar kata, kita ni rok tanggung kedok buku sunnah tu. Buku bini dua tu rok tanggung kedok. Yang kedua kita nafkah boleh kuasa-kuasa kedok. Yang kedua bini kita je terkadang ke betina. Bila tok laki wap kata, siapakah dia kecuk hati. Penuh babo kita hanya di atas bomo. Dia kata, hei babo. Orang betina babo, siapa kebuk mati dah. Nak kata tak wani ke tok laki. Lebih lagi tok laki orang ada kekuasaan. Tok lak bini kata gapo, kaki aku bedih, kaki aku sepak kan. Dia bawa siapa ke sakit hati terus mati dah. Ha, oleh tu nak serti kata kan, ning syete ya panda ugu ya panda di antara tunjuk jalan nak urang mana pecah belah. Bila dalam kampung timur pecah belah, cuba cahayalah dah kita ke abang-abang dengan abang ni dia pecah belah. Anak kan arah boleh tak? Nak nasihat boleh tak? Boleh dah. Ni bucanya. Supaya tu juga sebelah balik bini tu semaya lah, hajak lah, berdoa lah, anak ju. Lek abang tak macam mana nak jadi. Terkadang lah abang pergi mengaji lah, cari rusia tu baca tu lek bini tak say. Macam mana nak sepakat jadi? Lepas kita tak serabut lah weh, hak anak gitu. Tapi di antara waktu ukar kita tak serabut. Waktu nak anak pakat peluk molek. Waktu biar anak lah. Kalau abang duduk suku, abang suku tak apa. Kalau abang duduk luar, tak laki bini duduk luar, abang duduk dalam, tak boleh anak. Waktu nak anak peluk dah kak, kemah, bah, tu biar anak. Bawa waktu ukar esok, abang duduk tu, bini duduk tu, sabit ni nak ukar tak boleh ni. Nampak tak rakyat ni? Kau sungguh dah tu. Sungguh tak rakyat? Ha? Waktu nak ke anak tu Allah. Tengok sejajah nyaduk kumuh. Dah kata, kena tak nak ber? Pakak mulut peluk cik. Gaduh-gaduh pun sudah tu. Lemak tak tu. Kenapa? Bawa anak masalah esok. Abis suku, bini suku. Macam mana nak jadi? Ning puca nak ukar tak boleh anak ning. Pah gok tak gok kita nak buat lagu mana. Anak emak tak tirnya. Bukan buku gapo kita ibu bapa tetap satu. Sabik tu buku santi sud aman damai ni besar. Kita jangan ambil kelimah aman damai sebut ibu mulut jangan.
Seperti dalam kapur ni Tok Nebel sambut buat di antara kapur takwa. Kapur nak takwa kena orang takwa. Kapur nak ditakut Tuhan macam mana bila orang tak takut. Tak kata ke? Ha, jangan ambil nama tak depan tak kapur takwa. Dalam tak takwa tak boleh. Ha, oleh tu setelah kapur kita ni Tok Nebel usaha letak di antaranya kerungkan di antara kapur ni kapur takwa. Sehingga dengan Tok Nebel royak tadi tu ada sipir duit omsat. Kali tu baba nak tanya kita kapung duk wui 100-100 wui gapo tu. Wui sipir taruh. Ha, sipir taruh dia panggil wadi'ah dalam agama Islam. Bila kita pergi sipir taruh wadi'ah, orang terima sipir ni wajib kena jaga harta sipir ni kita. Kamu orang wadi'ah tu misalnya kita taruh seperti inilah. Supaya baba ni orang mari kita baba. Amo bimbel awe takut duit amo hilang tak dengan babo. Kamu nak berkata hai demo, kita pakar dulu boleh tak duit demo di antara 1000 tu? Dia kata boleh eh. Bila kita izin pakar tak hanya wadi'ah, panggil berter. Ingat molek batah roh makna wadi'ah. Asal wadi'ah makna sipanan. Dia panggil paifak cuai dule. Pastu waktu kita nak esok wajib hatta benda tu kelik. Bah, oleh itulah orang dak bahas kata duit kita gi sipai dalam bank, dalam tanakan. Bila sipai pop ia beranak tubik. Maka beranak tubik gapo? Duit menego, nego nak kira. Akad bagi labo bagi kira ataupun akad di antaranya berkongsi. Kongsi panggil akad musyarakah. Pas tak akad gapo? Tak ada. Ha lalu itulah ulama buat hukum al-bunuk, duit yang beranak sipai dalam bank, orang pangkal malil mudayyah. Supaya harta tua tak ada. Pasal nak atas duit menego, menego tak akad menego. Bila kita akad menego, yang atas duit kelik kita tak leh. Kan menego ada rugi, ada rugi apa. Ni tetap boleh-boleh. Lalu tu lah ulama hukum duit sipai taruh di tanakan. Dia panggil al-mal mudayyah. Dia panggil harta tak ada tua. Bila harta tak ada tua sipai ni di tanakan, pas nak taruh mana maulak sekali. Ulama bahata terlebih awlak ambil dua tu waktu bagi kau tengok. Tapi kat tengah jangan manfaat klik tu eh. Dengan bahawa kita wui Tok Nebel wak di atas batas kapun nuko. Dengan bahawa kau ini wak di kapun nuko. Ni nak royak hak ulama hukum duk kita. Pas tengok ulama kau. Ambil makan dia dia. Pasal supang harta tak ada tu eh. Ini we pass itu dulu. Kamu ada perkara ni kita lah ni ingat baik. Semua di atas nama omsap, nama gapo ikut mainnya gapo semua tu. Ialah peleru oleh Yahudi Nasara. Kerana Yahudi Nasara, dia nak buat lagu mana di antara orang ummah tak faham ada dalam gelomok benda yang tidak cuci. Bila kita duduk gelomok akan benda tidak cuci, di sinilah daging darah duduk gelomok benda cemah. Bila duduk gelomok benda cemah, ibadat tak terima, doa tak terima, kata kita tak keramat. Ning sebab musabak anak tak dengar kata kita. Kita tahu dah. Supaya kita nak makan hari-hari ya ke? Kita orang betina aja, raya teh pun baik. Buku di antara bak gadam gada bohong saja sebut gadam gada. Hakikat tidak. Tengok orang tanya tak ada ke duit nak pakai 1000. Pastu amun nak gada ke bertah. Ya ada. Waktu orang mari ambil duit 100 ya we beri gitu ya. Ha, ambil yang 100. Bos apa masa akhir ya tanya pula demo berter duit kita tak bayar. Berter kena we. Ning tempat buca salah. Bila kita bui ke demo tak wajib bayar. Ha. Ning ke buca ke tuar jadi masalah. Bila siapa akhir tu have main katuk mata hati orang ambil duit tak wasan nak bayar. Pasal ikat tak ada. Bila ikat tak ada kita pun selalu kita orang bui ni. Nak ambil klik salah. Eh atau babo dah utang mambo 300 ribu tak bayar babo. Utel aku mana? Ha hari tu ya minta nak gadah lah. Dia kata kebun getah tu. Lepas tu ama wui 300 dia. Wui 300 dia wui. Dia kata wui. Ning tempat pucah dah jadi bala kita sekala ni. Kita buat khenak ugamu tu. Hey. Bila khenak ugamu tu. Hey, tu hai marah. Tu hai capok rasa susah lalu. Ha oleh tu. Ha lepas-lepas dah biarlah. Nak minta kita kapur sekarang. Wui pehel baik-baik. Bila nak gadai, ia tertik di atas di antara wibutai dulu. Kata kalau si hamba Allah Ta'ala nak gadai ke bautah, ia mari sama kita wibutai. Aku wibutai pada angka 300 ribu. Ia pun amat terima lah. Tubik satu hukum.
Wajib si hamba Allah kena bayar kita 300. Ha, tak apa dah lah. Ni kita wui ke dia. Buat siapa wui tu happening. Kata matahari tak ada perasaan nak bayar dah lah. Lepas kita tak pergi kata-kata. Padahal kita wui. Jadi makna tu wui dengan sebut kita tak sama tu. Pada kata huduh pula. Basuh orang jahat tak ingat korang. Wui tu hutai ke dia. Lepas tu tak bayar korang. Ha. Jadi dia balah dah lah. Ni sebab musabab kita tahu pucuk kan. Ah, ni dia, ni dia. Ha sabit. Dan kita tahu di antara pucuk kan. Oh. Kita sendiri. Ha ni sebab. Ha oleh tu hak lepas-lepas dah biarlah. Nah hak ni sebagai nak royak penyakit dulu. Lain kali misalnya saudara nak gada kereta, kau nak gada kebutuh, kau nak gada benda kau, kita akad di antara butir dulu. Nah. Ambo wi butir pada angka 100 ribu ke 300 ribu ke katakanlah. Sudah tu jadi tubik satu hukum. Lepas pada tu kebutuh tu kan. Imo rai tu. Ha dia mo ni ambo gadalah kebutuh pada angka. Dia mo aku terimalah. Kami sudah kat gada sudah, tak leh lagi tak nak potong lah kebutuh tu. Tak leh. Lepas tu lalu tu lah almarhum mulah tok ne bade babolah sarah, dia kata buat nazar. Buat nazar jangan heboh, jangan heboh, jangan heboh, jangan heboh. Bila kita gaya heboh, duit tak padan dengan 200, berutah 500. Bila heboh, dia jadi wui ke dia. Mana kita wui duit ke dia. Ni wui kebun kita, tak boleh make klik dah. Bila kita heboh kepada orang, make klik, Nabi tersupur ludah dia, jilat makan klik. Malaika wui heboh make klik, anak dengan pak, tok dengan cucu. Tak apa. Kadang-kadang tak boleh. Kita duk main tak kena cara. Buat siapa masa, masalah kita tanya tok guru hukum kadang. Gi tanya tok guru bab dia antah bergetar padahal benda tak bergetar, benda tak gada, sakit kepala tok guru. Kenapa dak ni pucuk? Apa oleh tu bab nak yak cak tadi. Kam dia bila begitu kita kat nazar, mana tuak bergetar tadi? Selamu atau wallahi ko ataupun aku nazar. Selamu mano utek mung 300 duk diku memanfaatlah kebergetar ni. Boleh ambil guna siapa suk. Walau yang mati, boleh mati dah sekalipun, tak ada yang dia bersakuk. Dia lagu tu lah. Nampak tak? Haa, tu dia. Haning di atas satu sehari, bak gadah. Satu lagi, bak fainan kereta. Banyak dok jadi masalah. Orang kita tak ada duit, nak pakai kereta. Kereta sehari tu harga 500, duit dah 300. Dia kena pergi fainan 200. Bak fainan 200, buat lagu mana tu lepas 2000? Dah lepas pada rebo ni. Ni kita dah gelomok pin merebo pulang menengok tu sedap. Dah bawa pin neraka tu tak ada kata tu. Kita tahu ke dak piyah tak piyah lah ni banyak dah jegeluh. Supa mutu duk beli hari-hari tu. Nak beli kis tak ada modal, beli surai. Ha. Panu aceh mana tak sibuk rebo. Bayar akak jual beli kis. Misalnya kata mutu ni raka sud. Ha mun 50. Raka pon 70. Akak 70 tu. Itu ya kah ambo jual mutus buah pada akah harga 70,000 bayar sebelum cukup. Tak apa. Senih-senih lalu dah. 70,000 bayar sebelum cukup. Lepas tu bapa nak bayar dulu ni ada 5,000, 5,000 dulu panggil dau. Bulan-bulan bapa 1,000. Tak ada apa. Pakak dak kita. Dak. Tak nempel lagi pun dak. Ha. Apa kita hari-hari hening kita dok gelomok hari ibadat tadi mo kedak kita dengan menahre. Wa ta'atun mimman haram man yakulu. Mislul bina ifauqa mawjin yuj'alu. Ta'at daripada orang dok gelomok benda mo siap tak terima amalan kita. Apabila tak terima amalan kita macam mana anak nak dengar kata kita? Eh? Nampak lagi dah. Ayat tu apa bekan bukan bekan ni. Bukan-bukan bekan. Mungkin. Ah, korlu nak ayak ni dah ada, tak sudah lagi. Dah. Ha tu. Bahkan marinya bila kita nak lepas kita akak kis. Akak wi ya diraka titmun. Bima takuh Nabi katanya al-lahmu idza nabata min al-haram fan-naru aula bi. Daging darah bila gelomot pada menahre maka lebih neraka tu lebih aula. Lalu tu dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu al-hiyalu minar riba makruh.
helah nak reba tu makruh. Apa Imam Syafi'i jaga itu? Pasal akhir zaman tak nak lepas. Bila begitu, dia kena akad harga 70 tu. Pas kamu tu buat soal. Pas ngan tak opik akad kan? Dah. Nak tanya sepatah, adakah syarat jual beli dengan sama Islam? Kita mana ya? Salah satu syarat sah jual beli dengan sama Islam, orang akad pun Islam, beli Islam. Tak ada syarat. Nabi kita akad di antara gadah-gadah dengan Yahudi. Tak syarat buat akad menego, boleh menego pada siapa dia saja. Pahulih tu nak akad ke mana? Learning dia tu, walaupun tu yang berisak tu, orang okay, siya, panik dia orang okay, apa? Selah. Bah dia tak panik wakil apa? So, dia beli daya orang tu. Kenapa? Apa? Pas jual beli, walaupun dia agama asing, tak payah halih. Baik. Pum surut nak cikmu. Krap, cup. Jadi lah. Bukan hati lah. Can kain. Tak mesti gitu. Sabit tu mudah-mudah kita pergi limpah minyuk ke anak ke. Buh minyuk ke, buh sudah ke. Sudah berperak minyuk. Beli lah. Krap, cup. Tapi kita tak seksa, tak belajar. Hak ni masalah nak jadi masalah. Kita tak khabar duduk. Sabit tu lah di antaranya. Nabi dia menakut tu apa? Nah, orang dak polik daripada menoreba ni lebih azab daripada orang zina 70 kan. No. Ning sabit tu kita lain wakpo fitnah timbul banyak kita lain. Kita sedar ke dak kita? Kita khabar dak kita hari-hari dak suruh dak ambil di antara anak kita hari-hari dak belum menoga apa maksud dak anak. Ning sebab anak kita tak ngap kata em ngaji payah jami dulu mudah dengar pasal tak ada benda cemah. Baru berlaku ada lagu ni. Ada timur nama tu limo nama ni rakbuk online jual beli rakbuk gapo apa main Yahudi cat cat lan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatuhum. Yahudi telah mana aku nak pulang, aku nak potong dia atau umat Nabi Muhammad wis lewat pada jalan agama Allah. Sabit Yahud orang penuh tanya dia, ya taku paling takut sekali doa orang mukmin. Doa ul mukmin sil panggil doa panggil doa panggil addu'a usilahul mukmin. Ya takut doa orang mukmin. Pan wak macam mana doa untuk seperti mana ni? Ning dak jadi masalah. Bila mok siap keliling pening dok dak kampung, jira-jira tu guru macam mana nak doa boleh timo. Bila doa tu tak timo mustahil pada dak nak berjaya. Allah-Allah belawan ni nak lawan Yahudi tak ada cukup dia. Bang kemia dia kita tak ada. Ya takut doa orang mukmin. Tapi doa orang mukmin nak timo lagu mana selama mana kita duk benda tak oleh. Kenapa dah? Boya. Ya Allah, minta lah Tuhan aku beri rezeki kamu. Nak rezeki mana kita duduk benda tak betul dengan syarat. Oleh tu, sebagai terbuka jalan, wak fenan pun baik, cara dia habis nak dengar molek pun nak cara ni. Bila begitu, lain kali, hak lepas pada ingat Tuhan maaf. Buat kerana kita tak tahu. Nah, syarat lain kali kita belajar semula. Misalnya kita nak dipakai satu buah kereta. Katakanlah kereta ni harga 500. Duit kita 300, kena fena 200. Kita pun akak dengan tuan asal 500, ada dekat hotel 200 lagi. Sudah pada makan 200, kita pergi tunjuk di berisak. Pergi tunjuk di berisak, berisak katanya, amma nak pakai 200, berisak tayar ke kening. Kita jual dia dulu. Minta izin pada tuan asal nak jual tak terkalu, bilik-bilik tak tam lagi. Minta atas kereta nak jual, kereta tak jual, jual 200. Ambil duit 200 kan? Bila ambil 200 ayah apa pula? 250 kan? Dia jual kita klip 250. Dengan bayar, tak reba tu. Lepas kita buat dah. Dah. Lepas tu, lagu mana jadi? Orang panggil tang ok mi ye, ye. Teh tang ramai suksa. Hak ni lah Nabi katanya, saya ti zaman ala ummati. Ya firruna nil ulama wal fuqa. Ni jadi masalah lah ni. Nabi tu selagi tiba dah tahu umatku sebab kalau mu umat panjang umat yang liar pada galuh ulama liar pada fiqh. Liar kita nak bertengok tak tanya. Bila umat liar daripada tok guru, liar pada fiqh. Fa ya batalihimullah bi salasi baliya. Khaibala tiga bala. Satu yarfa Allah barakata kasbihim. Tercabut habis berkat usaha kita. Gana nyo boleh jatuh. Gana getah boleh jatuh. Gana di atas hujan mai tak tutup fuye. Rana di antara buah dia buah tak sepuluh ya? Kita dia ni masalah. Wak kerja tak tanya orang. Okay? Wak rusak dulu baru tanya orang. Okay?
Apa Tok Guru Belanda Kelip ni tak pergi cari? Orang Jamil dulu hatta nak tani di antaranya getas pahang. Dia tanya Tok Guru. Babo nak tanya hari mana molat tanya getas hai? Pak nak baca apa hai? Niat baik mana hai? Lah ni dak. Gue nak bang ngorek lek-lek bipu gitu getas gitu gerak kan ni. Pak Nabi dia ada man gharasa gharsan yaumul arbi'a. Siapa nak tani mula tani gabu. Pak nak tani tak hang sepahang tan baca bismillah subhanal warisil ba'is. Subhanal warisil ba'is 3 kali. Ning ayat nak tani pokok kayu, pokok rie, pokok gapo baca ni. Tapi mula tanah gabu. Sabik ke yang di rumah hamba mula tok CD kita dulu ya berkat yang nak murid tok nali. Orang betul kata tu babo-babo nak dia san. Ya mula tanah tanya tok CD. Tok CD hajar ada oh ni ya. Siapa ke pahoria tu boleh sarah nak cucu tak apa. Ni kita lah ni di antara tanah timur tak tanya orang. Okay? Tanah tiga hari tak dikasih lebih. Apa tak ambil di antara hak Nabi hajar? Tak pandai. Apa tak tanya tu? Lepas kita nak awal tau kawan tak pandai tak tahu. Lepas ke tak lah ni? Tak lepas pasal temai pun tak boleh keliru pening lah ni. Marilah weh di antaranya tak nebel panggil nak yuk obat tu buat penuh lah pada. Dia ceroboh lepas mari dah. Duk mana? Ah, ni dah nak kata ni dia masalah kita nak jadilah ni. Jangan ambil pucuk. Pak kita dituduh tanah. Tak jadi pemerintah ni. Tak jadi nayuk ni. Macai. Kita sendiri. Nyo tak hewi labo bahan sutang. Ya ke jual tipu ke ambil hak muda celuk cuka. Ya ke jual tanah ni. Pak bila ke belah tak tua. Mereka tak say ya. Tipu. Sabit Nabi tak al-kalibu yalibul fakrah. Bohong ni menyebab di antara apa. Bohong kau gay. Kau ni nama tuan macam mana mau jual wilaku. Nak wilaku kau mana kita nak tipu kalau berjual. Gada-gada jual mak tes kala tak ikut dua kerai. Tapi apa? Sekerak pula di antara hatinya bubuh ikut say ke jual kau ibu batu ke apa. Patut-patut tak say. Semua tu buka dia anggap kita sendiri nak cari hik. Dia pengen rau ing masang sahih. Kita sendiri nak cari buku. Nampak tak? Haa. Bila gitu, ah jelas dah lah. Oh, kau silap pay begitu. Oleh tu, bila kita sudah nyata kata, ah ni pucuk, dia timur masa Allah. Nabi di atas kini, tengok ayam dulu. Bila nak menikah, hanok. Ya, cari raksi dulu. Lagu mana dua ni, eh? Kerana menikah kau betina jatuh, kalau sama lembut kedua, nyedung tak sudah. Dua je pun lagi kau nak mepeh. Sama panah kedua, sepak pujuk semata lah umur. Hak tu perau. Perau. Hak kita ruka cita sekali di antara di telubai. Belak gitu bini di telubai. Buat apa sepak dia bai? Sepak bini. Oh, nyanyu ke betul ni. Asabik yang merui tanya. Raksi dua ni macam mana hai? Oh, dia panggil di antara dua ni. Di antara raksi ada pelembuk sore, ada panas sore. Ya tak lagi sama panah kedua bergocoh pula. Lembuk kedua anak tak asap pula. Ha, pas bila menikah dah, nak nikah hari mana? Anak nak mengaji lagi dah sebulih anak ni. Ya tanya pula. Ha, nikah hari ni dah. Hari ni dia hantar jatuh hari ni. Menyebab dapat boleh anak lambat sikit. Ni tu gue nak mengaji. Gim menikah di antaranya masuk air. Sejuk belum semua. Sebulih lekat beruk. Kuah, 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 kuah. Dah, dah. Dah itu kan? Kita tanya. Dah, hak sungguh dah wayaknya. Yang murid nah, yang murid nah. Murid tak ni apa? Murid tak? Tak murid nah. Yang banyak murid nah. Nah. Dah, wayak sungguh dah. Pas apa tu juga. Cuba tak nak bagi periksa jalan kat kapur. Wapa buah umuh. Hak pesa dekat katuk itu nate yang akan tabi. Banyak buah dah. Anak di mana? Kalau puru. Pakai tabing kali. Umuh nak tak boleh. Apa? Ya mula tabur umuh. Ya. Sabit nak buat umuh. Kena baca bismillah alih. Bobo sudah. Gaduh-gaduh main duk bergala dalam umur tu kata gapur tu cegah napa. Dah. Jangan bukan. Dah, hak kita dah tu. Kena tak? Ha sabit ke tua dulu nak buat umur, ya kena mula bismillah alih bo. Jangan talih. Alih salih bet macam godeh macam mai sit. Bila bo sudah kata bo bo bo. Mau terui wak buah lain tak wak dah mau tu cek tu mula tabo. Nak beli kereta mutu gapo pesenyu seret nowi jangan jatuh teraja. Ni beli kereta teraja tu boleh seret habis jual ayah lah buat mobil. Kena rakyat tu. Kena dah. Apa? Tak tanya ke?
Lepas tu semula nak minta kita semua tanyalah Tok Guru. Lana-lana tu udahlah, tak ada pada pun ada lip-lip ni. Dia tak tanya. Ada orang setengah tu, hey, babo-babo nak tanya sikit boleh ke tak? Dia kata, hey, benar nazar babo. Kata, oh ya, tak mau tak cakap lagu mana babo dia benar nazar. Oh, dia jawab tadi bila abis kita menazar, agak kita bini nak makan tak boleh. Anak cucu nak makan tak boleh. Kita makan dah makan. Ya, wajib makan dulu dia tanya ke. Pada tanya pula, kan abis mana buat seri berdosa? Ha, sudah. Tok, kita sakit kepala tu. Alah, pening kita tu. Lepas tu, kita tak boleh. Pak babo neraka ambo ni ha. Pak kau yak neraka dia tak maya. Dan neraka tak tahu semaya dah kawan maya neraka dah. Hak susah tu tokgu. Orang tanya dulu, babo ambe ambe amum nazar babo patu apa nak menonok wayak ni? Tak apa, ni ya wak dulu tanya orang. Okay. Ni nak kata akhir zaman begitulah jadi nah. Ha oleh tu bila tahu buku dah. Abang sekecek banyak lah ni. Lebih masa dah ni naik itu tak ambe babo just setengah je lebih dah je. Lebih dah ni tu kot ni. Saya. Saya. Ha, sabit tu lah. Kena. Dia mahu kata saya. Betul lah. Tapi wayak kena dah ni dah. Ha, ni dia. Kena belaka. Murih tak apa-apa. Hak kena dah kata. Ha, ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Kuasa ni. Ha, tapi abang nak buka pintu lebih. Boleh tu. Ingat. Kita ke betina banyak-banyak lah. Abang nak minta lepas pada ni. Tapi saya dah. Habis tu apa kata kau tak nebel sikit. Bapa curuh pergi ramah makin koyak kau lagi. Satu lagi gini. Boleh tak berkat hidup ni pesan ni tak kenali. Kita dengan laki bini tak ada hormat. Ha? Boleh? Ayuh. Tak ibadah. Nah? Boleh tu nak suruh kita kata anak sebenarnya bapa nak pesan sikit ya nah? Boleh kita tak ada betul lalu kita dengan laki bini tak ada hormat. Tak apa nak sedar dah. Pak boleh tu? Nah. Ha, sepuluh kilat. Melihat kita semua ni. Mulah tak kenali Kelantan. Ia pesan kata nak ada barakah cara hidup dan keluarga. Nak aman damai tak untuk nebel. Kena hormat dengan laki bini. Bahkan mana kismejok kita duduk dengan abel bila abel hormat ke bini kata. Pisau jeput lah buh dah pinggir bini. Ada ke tak? Tak ada. Pak besok duduk abel di antara cisi rambut bini. Besok tak? Ah, ha, pas nak berkat ke mana? Gak tahu ai. Mana waktu? Dah dah, ni nak wayak boleh tak berkat. Pas oleh tu mula tok kenali hormat ke mama dia nah. Asabik tu babo yak temenah babo, sepo babo ni. Banyaklah orang ugup kau tu babo kata tak leh, tu hawi ke babo ke tok akib begitu nya orang banyak. Pas boleh rezeki begitu tidak terhenggo, kereta apa uti babo tu hatam dekat belah-belah uti babo. Mari mana? Kuih tak ada apa hormat mama dia. Babu jari 10 hidup dengan ramah. Tak ada ambil padu ke tua babu hormat mama dia. Kalau babu pergi becung mana-mana ke. Okay? Babu makan gapo ke wih. Babu beli tu klik mama dia. Tu babu. Pas kita ni pergi tak nebe baik. Tak mene baik. Kata tak nebe mene ke. Okay? Tak ime baik. Gi becung klik lugu tak apa bini. Gapo menyok lah. Eh? Maka kau kakak kan. Eh? Bini pun? Pas bini rumah ke apa? Ikan kering, budu. Pas mula batuk lalu. Batuk macam? Tak batuk, makan kering. Cuba-cuba kita pergi becun mana. Beli wak klik ke bini wasarana. Bini pun Allah habis. Pas yang kedua pula, tekah di antaranya. Bini tubik di mana? Abang berdoa ke tak? Tak. Begitu juga bini, abang tubik. Tak bisa berdoa, ya? Ini gerah-gerah je klik eh? Dia amat katuk itu kan? Orang abang pergi pak. Seperti mana sih mak Allah Ta'ala nak cerita sikit. Abang dia memang orang joli. Habis orang bertina yang boleh pesan ni selamat. Abang dia joli lah weh. Mai berjudi semua. Lek bini kata abang. Esok nak pergi tiko mana? Abang ke sembilan. Dia buat nasi pun siap. Dia antisipi nasi pun siap. Sudah tu kat sehingga dia jeput lah. Lepas ni abang. Bo abang tu tangga. Dia akan tanya teriak lalu. Ya Allah. Minta lah teku hidayah ke abang ambo. Minta lah teku abang ambo berjuruh. Minta tu ambo sabar selamat. Dia tak minta belakang tak ngepek huduh. Abang pergi. Kelik sampai tunggu pintu. Ahlan wa terima kasih bek. Kucuk pak dah hebek. Pokobah ke ni. Ha, abang kata. Tak itu. Abang kata halah ke ni. InsyaAllah. Esok pulak. Dia kata esok pulak. Nak ingat berhati. Esok pulak.
Bo abegi dia doa akhir-akhir tak terima doa dia. Abe tengah-tengah dok buka judi majudi tu orang tepi dia tu mati. Allah boy mulut lama tu belalok ya Allah takut mati. Dia kata dah kelik. Kelik pak bini kano be kelik awal be. Mata sakit kepala eh. Pada esok nak girak. Abe tak korul akhir dia lebih di terimi. Berkat dok bini. Pak bini lagu mana? Goyak-goyak tu bunyi khobar tak abel dan mana nampak pelik lah ni dia kecek dengan saya buje. Ada apa klik cetum. Ada apa lah. Bajak dah selit sini. Ni, apa ni? Apa ni? Apa ni? Orang jangan dia temui khobar tak nak ke tangan berdoa. Minta lah tu heku hidayat kat abel ambo selamat dunia akhirat. Minta lah. Ni baru hidup keluarga selamat. Kita sepatutnya kot. Kita ni. Tengok bini. Bapa tak boleh tengok. Betul-betul nak anak bapa, mama dia kata tak boleh tengok. Siaplah kita. Dia untuk ponak anak sama siapa ke buka dia. Dia untuk menganu sampai bulan berat. Kau pakai lu tu nampak. Nak pergi mana bawa pergi. Anak untuk tahibur buka dia dia. Gada-gada dia hantar orang tu mari anak teriak. Dukung belah-belah tu belah-belah. Duk bergorang belah-belah. Reti nak boleh buat kita orang jatah ni. Bukan tu mari kalau anak gaya murid dah. Mek anak nak kacak orang payah. Tapi bini tak ada arah letih begitu lalunya dia pergi-pergi. Di dalam hatu kita nak kata huduh dia. Dia kata dengan apa huduh dia. Wasa rana dia. Nak dia jawab mulut tak laki. Tuk-tuk yang kata deraka. Kau nak taruh lah perut. Lepas oleh tu kita nak minta kita ramai-ramai ni. Pakat hormat lepas pada ni. Lepas tu nak pesan lagi pula. Panggil lah dia hantar ke abel. Ke abel kita panggil abel. Suruh panggil doloh lah. Ni Allah malu kita lah. Pernah hari tu baba biasa cari beruk. Wahai pegawai beruk baba. Dia mengatakan beruk. Baba main cari biar. Cari doloh kan. Allah. Allah Allah Allah. Bawa jumpa dolah pula pergi pula dah pergi. Dolah kata bawa boleh makan air lah ni. Minum kat dok. Jadi bunyi kasar-kasar. Kita panggil ke abel kita panggil abel. Kerana salah satu sebab nak meluah rezeki panggil abel. Nak minta nah semula. Taklik panggil abel. Abel. Kalau dah. Memang tak. Haa ujian tu kan. Ujian tu kan. Ujian tu kan. Tapi tak apa lah. Nah mula-semula. Nak minta. Klik lagi kat air. Kita panggil abel dia kedua umur. Sini padai dah pada kucuk dahir abel turun pergi padai dah. Nak turun pergi pak, kucuk dahir pak. Selamat abel nah, pergi klik. Aduh, abel pergi cirak tak boleh duduk lama dah rumah ni. Nak klik dah. Klik dah. Nak pergi bini kucuk dahir pula dah. Ni di antara biasa tidur dalam bilik dahir tak pergi muka depan. Nak makan ayah dia. Tak tengok dia. Pak, bukan dia. Ya lah, betul. Nah, pak oleh tu, satu lagi nak share. Kalau kita ada tok lagi, ada ibu lagi. Yang biasa baba dah dapat pengalamannya. Kebiasaan kitanya bila kita mari lebih. Kau orang tua kita tak ingat lah. Hatta dia hantar bini kita pun tak harga komit kita. Kalau beli kereta baru, tak mek dalam kek. Tak jongik buku kek ni tu duduk luar. Luka cerita baba ni lah, teriak baba lah. Tok tak urut. Tok tak urut. Ayah tak urut. Dia beli kereta bapak tepi tu. Dia tak ambil ming dia dengan tok dia tak dalam kek. Dia tak urut tepi pak takut nak jatuh. Orang ni tak dapat lah hormat ke dia. Sabit babo ni sebulan kali mereka pergi ambil lah. Memik apa. Bagi makan kat kedai punya, klik tahta ayah pula. Kerana boleh kita dah sekarang ni, piyo, dah beri susu kita, dia. Kita buat mari segar tengok tak khabar dah kebiasaan ni tua kata kan bila dia atas lenggak naik tak jit tak tilik ke bumi ia tu dia tak ingat kata hidup jijak gapo upuk ni lah jangan ditinggal sekali ni kita buat besar tinggi tak ingat dah ke bawah ni menyebab jadi tak berkat dalam hidup ni lah boleh tu sebab musabab kita semua ni pucuk timur kotak ni tak lain tak bukan kita sendiri jangan aku salah orang nah boleh tu bila kita tahu pucuk dah sebagai ukar ala qadar kerana masa nak habis dah ni. Ha ni ada lagi di antaranya 12 minit dah. Kurang 12. Boleh tu babo celah ni nanti sikit banyak nak wik amalan. Tanda baik amal nak wik anak berjuru, nak wik anak lepas pada terlebat, insya-Allah tanda baik-baik. Lepas pada tu tok nebel nah. Kalau siapa dia mari ni. Babo buat tulis doa siap, hak babo duk wik doa tu lah. Tok baki bagi tarate. Lepas tu harga tai kasan ni berapa kuk? Oh, 3 kuk, 4 kuk. Ui tak apa dia harga tai tak pakai dia. Kek tak nak nak bayar semua. Yang betul tu nak bayar ke? Sekarang ada orang, okay? Sekarang ada orang tu banyak. 2-3 lah. 3 lah tu tai kasan berapa kuk tu tanya dia lah. 5 kuk ke apa? Ui dia tagi atau tanya dia lah nah. Oleh tu,
setelah diantar baba nasihat sepatah ruwa kata lepas mari dah ia poya pakai masa dekat dengan ruwa je. Nah, maka baba nak berhenti sekat ni lah. Tetapi sebelum nak berhenti, nak pesan kita semua ni nak buat kerja apa saja, kita kena ingati atik kata keberkatan tepi jiran kita ada Tok Guru. Bila kita tinggal Tok Guru ikut kerja apa saja, wa umuh pun baik, nak menikah kahwin pun baik, lebih lagi cara wa umuh nak setu sikit tak nebel. Bila kita wa umuh kasar jatuh ke, kasar jatuh tu ya pandok nak kat muda meleh tak leh. Kita nak hubung pala ni jangan kena hubung di atas leh. Kalau hubung luar nak timbul haru-haru. Ini duduk dengan laki bini panas seumur ni. Pisah hubung. Kena cara nah. Salah satu. Dan di antaranya nak buat kerja apa, jangan we jatuh masa zuhal, masa murikh, jangan. Bila jatuh masa zuhal, tentu sekali timbul panasnya timbul berpecah belah. Hal ini penting sekali, kita kena tanya orang pandai. Dan di antaranya nak buat kerja apa saja, ikutlah. Berkebak jual beli, bak menego, supaya orang bertinun, ya buah itu kamah. Bila tukang mah ya pakai lama-lama enggak ya pergi lah we di kedai. Gi di kedai ya nak tukar, nak tukar nak tambah duit tu rebo tu. Pahole tu nak uspah dari rebonya, kita jual hak kita dulu. Misalnya kita jual ke dia dulu, lepas tu ambil duit mari, akak je beli hak dia tambah tak apa. Jangan tukar. Begitu juga anak duk kerja kok Malaysia, kok Kuala Lumpur, kok mana tu, boleh duit Malaysia ya klik tukar, maka rebo juga. Oleh tu royak ke anak jangan tukar akad heboh. Makna kata kita heboh kalau tukar nak sama banyak. Nah, tukar pembuang Allah sama banyak muka balah mu 10,000 sama 10,000. Ni dia yang kita duit Malaysia di antaranya 1,000 ya. Duit Thailand tak sampai 50,000, sampai ke? Tak sampai kau. Pak oleh tu kena akad di antaranya heboh. Makna kata sebelum balik anak royak heboh duit ke dia di antaranya 1,000 ya. Namun heboh dia klik di antara 8,000 ke masalah. Kena heboh. Hanya jangan sama sekali di antara akad tukar menukar. Biarlah panggil bahasa saya kata leh pelian. Belah lah. Nah. Oleh itu sebagai nak musudah hadis tadi, Nabi katanya, sayati zamanun ala ummati yafiruna anil ulama wal fuqaha. Selagi datang data umatku yang jadi dia umatku daripada alim ulama dan fiqah, maka terbalas tiga perkara. Salah satu tercabut keberkatan usaha kita. Yang kedua pula ni, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Tuhan di antara capok pemerintah yang zalim mai kepada kita. Yang ketiga, wa yakhrujuna anil dunya biril iman. Akhir zaman banyak orang mati terlucu ini. Hak ni bala di antara kita ketinggalan di antara orang alim ulama. Oleh tu sebagai pesannya, bila bunyi dia mengajar mana atau kita di antara serabu masalah gapo, kita tanya orang panas sebagai mukam masalah. Jangan buat ketinggalan sama sekali. Oleh tu sebagai terakhir, baba nak ui amalan. Pakak jaga dengan molek, pakak perhati molek. Satu, nawi amalai wilpah pada penyakit amapat amapruk. Nah, kamari ingat dulu, amapat amapruk, banyak akhir zamir dia akan jadi penyakit ni. Ia oleh kerana penyakit ni ia mari daripada kolesterol. Maka makan ni semua ni kebanyakan ia ada di antara sahan pit, sahan kemi saja. Kita kali tak kaji kau cuba tengok. Kita di antaranya tani lobok learning buh baju hok san kimi. Bukan baju tak ilmu pada. Lepas tu sembuh dengan ubat biaya-biaya ke. Lepas yang dua pula makan buah lam yah yuk kedat. Ya sembuh ubat. Buah timung sembuh ubat. Ike kita makan celup di antaranya ubat mayat. Tak tahu ke tak? Semua tu menyebab nyakit jadi makrim, menyebab jadi kolesterol berlaku. Lepas oleh tu cara kita nak ukar pada akhir zaman ambil amalan ni. Kerana amalan yang terima semua 100 sekali dengan apa-apa dah. Orang yang buat amal semua, dia tak kawin mati 100 lebih saja umur. Kerana dia, bila wahak ni, dia lepas penyakit amal, pak amal perut. Jaga baik. Setiap-tiap di antara lepas 5 waktu, selepas wisala, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca doa biasa tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca doa biasa. Kaki jangan beralih. Baca ni 3 kali. Baca ni dulu sebelum baca lain. Mula hari ni maya zuhur tadi buat amal lalu.
baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baca 3 kali ini. Insyaallah tak nyakit amat mampu. Satu. Yang kedua pula, anak kita keras kepala, tak dengar kata kita, tak si mengaji, orang berhutang duit kita, tak si bayar, ikutlah keras kapo, ambil amalan ni. Cara kafiat dia ni, ambil telunjuk ni. Telunjuk ni dah. Dah, nyok-nyok ni, ni. Ambil telunjuk ni, tak celah ni. Ni jari, dia tu kau. Jangan manis ke panggil kau? Ambil tak celah. Jangan boleh lebih. Jangan boleh jolong. Tak sama tengok. Nah, jari ni. Ambil jari ni. Ni. Jari mana tak tunjuk. Jari kanan. Lepas tu tepih. Tapak tangan jari kiri. Ah, ambil ni tak selit celah ni. Dah. Ikut tu ni benuk air kapung tu kau. Ah, orang nak uyuk orang gapa. Kau boleh belakang ni. Nah. Pertama dia tak kat sini. Tak bila tu selepas baca Yasin. Kena baca Yasin antara mengorik dengan isyur. Kita baca Yasin sudah habis. We habis lah. Amo Yasin. Jangan aku tu. Ada siapa Allah Ta'ala babo royak dia katanya. Dia tanya babo anak amba teriuk. Baca gapo mudah-mudah sekali tak sewi anak tiak. Apa kelik baca Fatihah lah. Ya kelik 3 hari mari tiak kau teruk. Ya baca kan Fatihah. Fuh. Fatihah. Fuh. Anak teriak ah tak kena. Pahala itu tak sini sudah baca Yasin, nah. Sudah baca Yasin, ambil selawat Fatih sekerat. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik kaji. Setengah-setengah riwayat selawat Fatih gini. Allahumma salli wa sallim. Setengah Allahumma salli ala. Boleh baca kedua. Setelah lagi dah ada surat dah berlaku tadi. Bapa ayat dulu. Ambil tadi. Lepas tak erti, turun kat dengan bapa. Nah. Tengok sini. Anak kita nama apa tadi? Tak saya mengaji. Haduk bulan, haduk main poli-poting. Wak ni, orang ada wak amal. Banyak kata babo. Seminggu lah, anak tidur tak hibur. Ma, tak sedoh. Ikut ma nak anak-anak. Ma, tak sedoh. Atau Siti, tak sedoh. Tapi nak ma dengan Siti, we kena. Mereka cocok mana, anak-anak. Terus ni. Nah. Ah, tu dia baca lah. Kerak, kacik, niat. Ya Allah, ya Tuhanku. Pocok patah. Pocok patah hati anak kita nama dolah gie-gie. Taat dan patuh kita. Orang dekat hutan, ya Allah dah pocok patah hati dolah hutan duit hamba tu. Dia seru dan bayar hutan hamba. Insya-Allah buat mula. Satu, boleh dah tak? Yang kedua pula, amalan untuk wismuh penyakit. Hak babo restu setiap gapo banyak kala ni orang betina. Kerana kebanyakan orang betina lah ni nak jadi makring habis susu. Allah duka cerita lah babo. Oleh tu sedikit ingatlah kalau kita ada cucu, ada anak, pesel ke anak. Bangun pagi-pagi ambil tangan jamuh ni habis susu. Kalau berat keras sebelah, lembek sebelah, hak keras tu ibu darah. Ibu di antara makring habis susu nak darah. Fahkamah dia bila tahu kata ada, baca doa ni. Ataupun kita sakit. Sakit kepala ko, sakit lutut ko, sakit perut ko, sakit gigi ko, sakit gapo ikut. Atau menjadi amapak ko, baca ni. Ambil tangan geletak tempat sakit. Kalau retina jadi habis susu tak di situ. Kalau kita sakit kepala tak di kepala. Kalau kita sakit lutut tak di lutut. Baca ni. Bismillah. Bismillah. Bismillah 3 kali. Waktu ulah 7. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ulah 7. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir.
A'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarrima adidu wa uhadiru. InsyaAllah. Tiga dah dah amalan lah. Amalan yang keempat. Amalan keempat nak habis kalau penyakit dalam tubuh. Lagi pula nak tubuh tak lepas penyakit hucai. Nah. Hak ni apa-apa dah buat amal ni. Gapa ni ibu apa penyakit lin hucai tip. Mek babu. Babu yang amalan ni. Hengok. Nah, siapa yang penyakit waswas, penyakit di atas jantung, naling ke apa, buat amalan ni. Setiap-tiap lepas main lima waktu, sudah wirid ke apa-apa siap lah, nak tukar tangga gimana, ikut dah. Ambil tangan kanan, letak takah hati ni. Baca Alam Nasrah tiga kali. Kenal Alam Nasrah dah? Alam Nasrah lah, kau tak mengakhir dah. Lepas tu baca doa tadi kad wawak tu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. 7 kali. Lepas tu diikut 3 surah di dalam suratul anbiya, tak silap ayat 114. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ulah 3 kali. InsyaAllah sebuah penyakit tubuh akan habis. Kerana Nabi Ayub kita penyakit makring ke? Hilang hak tu. Hanya kita tak. Lepas tu babo kita tak penyakit. Ada remo kata ada apa ni krapak tak ada dah. Buat amal tak tinggal babo. Kamari semua orang ni adalah surat tu belaka. Sekali ambil lah. Dah. Lepas tu tak tahu telefon babo. Tu. Dan di antara satu lagi anak kita terlekat dadah. Nak uya berhenti. Bacalah harapan doa kifarat hak Nabi Adam. Kerana Nabi Adam kita duduk dalam syurga, turun ke bumi, kena di antara fitnah dengan pakayu. Kamaria anak kita kena orang ketung. Nak uya habis, baca di antaranya selepas-selepas subuh atau pagi ke tiup dia air baca 11 kali. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. InsyaAllah anak akhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. InsyaAllah taklah tujuh anak makan mudah-mudahan dia berhenti. Kerana Nabi Adam kita perlu dengan pakaian juga. Kita akhir zaman perlu pakaian juga. Dan begitu satu lagi amalan anak kita mengaji payah. Mengaji payah-payah ingatlah weh. Baca di antara 14 kali baca bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim pun tak apa. Atau bismillah pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 14 kali anak minum sokmu-sokmu. InsyaAllah anak ngaji mudah. Tu ya amalan. Ada ayah lain. Nah. Dan di antara satu lagi. Amalan. Nak ulepah daripada racun. Racun semua hadu ayat tadi yang ulepah. Ni satu rasio. Ada salah satu. Waliyun min awliya'illah. Umur 125. Tengok umurnya sekarang lebih kurang sekitar 20-30. Salah satu guru saya ni sudah semaya di atas zuhur. Tengok pelik orang ni. Pergi berjabat salat dia. Dia katanya payah nak jabat salat dengan ambo. Demo boleh jabat dengan ambo. Ambo nak pesan sikit. Tu tanya waktu di atas demo tak dapat tua. Ni amalan yang beri. Pakat waktu timur ni. Pia baca amalan ni sebelum nak minum, sebelum nak makan. InsyaAllah tak tua. Lagi, kerana kita tua ni makna kata tua gagah lah. Umur 90 jadi 30 tak ada jadi. Umur yang tak gitu je lah. Supaya betina semua hidup muda lagi tu buatlah amalan ni. Yang buat racun tidak ada. Setiap kali nak minum, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 kali. Waktu niat. Ya Allah, aku minum kerana engkau. Dan akan wihilai dahaga minuman aku. InsyaAllah racun ada dalam ni. Maka jadi ubat habis. Ini rusia dia. Dan satu lagi rusia. Almarhumullah tu ni badai yang wih ke babo ni. Setiap kita nak makan. Setiap nak minum. Benar tak dah pergi 40 ke mana. Okay? Jangan selalu makan lagi. Ambil lidah ni. Pek langit. Kalau berasa tak gelis makan. Benar tak pergi. Ada racun. Mipik. Kita nak makan. Cuba tek lidah. Geli tak? Geli tak? Geli? Geli tak? Geli lah. Ha, bila geli makan. Bila tak geli sama makan sahabat bapa pergi bercung mana. Tak geli pun tak makan dah. Kata mana? Poso. Ada menata alat dalil. Geli tak?
Ning ke kita tino dok kena racun ke pun, orang nak kena apa pun dah. Dia mumpuh lah benda pop lah ni. Terasa dah. Kalau tak geli, baca. Kalau tak geli sama kalau geli pak, mula hak wabaya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat insya-Allah. Nak makan pun seperti juga. Nak makan kita niat aku makan kerana aku ya Allah dan aku wiknya makan aku. Itu amalan. Buat nah. Ha tu. Dan tak serius tinggal kita semua hak nak mari ni. Buat amalan ni. Sehari-hari jangan tinggal baca tiga surah. Pelik tak pelik dalam Quran? Dalam Quran ya surah Quran semua berapa? 114 dah. Tapi dalam Quran pelik tiga surah huruf kaf tak ada. Eh pelik. Kama dia mula-mula bapa pergi ceramah. Kalau kau sana kapo, mula di situlah bapa buat laisut. Kama dia budak belajar di sana, sihma Allah Ta'ala dia terima bapa di situ. Dia termula di situ bapa amat tak bersati ngamalan ni. Eh betul sungguh. Asal nak boleh amalan ni bapa mimpi tu bapa. Habib Umar bin Hafiz bin Sani Diyaman atau wali min awliya'illah. Titik bagi Nabi tu. Yang mimpi, bapa jumpa dia, dia tulis di surat, ada kah-kah yang bila bapa kata. Bapa buka tengok kah-kah. Bapa fikir kah apa tak nampak. Dia tu apa lama, mari satu Habib Taha, dia kata nak wui amalan ni. Baca lah tiga ni. Dia baca sehari seketiga ni, mada stadium. Mana weh? Ada data hadis sahih. Salah susuari minal Quran ma fihinna kafun wa ma fihinna kafin. Tiga surah dalam Quran tidak ada huruf. Siapa dia baca mada sedunia. Di mana? Wal asri. So dek dia baca wal asri innal insana lafi khus hingga akhir. Pelik huruf kaf tak ada hal ada habis. Dan satu lagi li ila fi quraish. Tak ada huruf kaf juga. Dan satu lagi kul a'udzu birabbil falaq. Tiga surah jangan tinggal saya boleh baca. Nak baca malam ke, nak baca siang hari ke, bacalah mada di dunia. Nah, ini sebagai malam. Dan satu lagi, amalan ni bapa terima di antaranya salah satu daripada guru saya, iaitu siapa dia nak mandi. Baca hak ni dulu. Insya-Allah dia kata tua tu kulit terik, gagah, lagi pula di antaranya mata cerah, satu lagi kuat tenaga, sehat. Iaitulah nak mandi pagi-pagi subuh. Siulah air. Tengoklah surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawm hadid. Waktu ulah jadi puh siup. Jiru. InsyaAllah. Nah, cuba buat. Nak mari pagi temuk pun supa tu lah. Gagah kelip. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawm hadid. Lepas tu tambah. Jadi. Tuh. Surah Qaf ayat 22. Wa aman. Nah. Seayat dah. Nah, ni sebagai buah amalan untuk diantaranya wui sihat tubuh badan. Banyak lagi amalan nak wui bercukup masa dah. Hak akhir sekali, hak wajib kaya. Hak ni. Siapa dia diantara buah amalan ni? InsyaAllah. Nah, ya baba ni terima daripada Habib Jamal. Habib Jamal terima dari antara Habib yang tua di Yaman. Siapa dia baca hak ni 10 pas subuh, 10 pas asar wajib kaya. Cuba buat amal tengok. Tapi hak ni nak takak tak boleh. Biar takak kena kata. Hak ni. Nak takak tak boleh. Nak tulis tak boleh. Dia kata, ya usiyak la yurakam wa la yuktab. Tak boleh nak takak. Tak boleh nak tulis. Lepas tu nak buat lagu mana? Baba nak baca 5 kali. Bila ingat, amah lalu dah. Bila tak ingat, ikut laisut baba. Laisut baba pergi buat ponok bernama P-O-D K-P-O-N-D-O-K Pondok Neramu. Boleh? Ah, tak saya ingat Neramu. Kau babo. Bawa babo mang. B-A-B-A babo. Ni buat babi ya. B-A-B-A babo. Lepas tu M-N babo mang. Boleh? Tengok. Ha, boleh. Lepas tu turut lah tu. Apa yang ingat? Ya takut tak ingat. Lah ni kecek betul-betulnya. Di rumah babo pukul 3. Kau ni bersagi ni.
pengapuluk dah mahu apa. Penuh pakat terima malai, pakat ke pelepah. Satu orang tu uzur 10 tahun dah. Nak berjalan tak boleh. Tak tahu penyakit berapa, mahu apa, boyak. Allah. Sini-sini. Ini ni kata satu amalai yang nak bagi. Bukan banyak ni, banyak lagi apa. Tapi we banyak-banyak takut je luar. Rugi juga. Tak ada ke? Ha, baba nak baca 5 kali. Dengar baik, lepas tu baba nak ijazah. Ha, tak nak ingat dia kata dah. Ha, tak. Kalau tak nak ingat, ijazah lalu tadi. Pejam mata molek. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Sekali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Satu. Dan amal yang pendek sekali. Hajat nak gapo. Hajat nak gapo. Kalau orang nak berlaki pun boleh. Nak bini pun boleh. Tak payah lah. Mereka daripada abuya yang jadi wali mani awli'illah di Indonesia. Ia sebaca antara mengurik dengan isu. Ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Ula 7 kali. Bukan ya karim. Tak. Ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Ule, hak mudah mustajab sekali. Orang nak bini, orang nak berlaki. Supaya kita tak laki tinggal lama dah dengan mati. Kau nak berlaki, boleh tak laki molek. Baca lepas murid udah 7 kali, minta tihata jodoh yang baik. Ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Ha, ini sebagai amalan yang we rekah-rekah. Pau dia tu pada rawi. Tak urut orang apa ni nah. Ha. Sekarang kur 12 belah minit lebih pada kek nah. Pau dia tu baba nak ijazah nanti terima. Oleh tu segala amalan yang dibaca tadi baba ijazah kepada semua para kaum ibu dan bapa seperti mana baba terima daripada guru apa. Jawab saya terima lah. Ha, oleh tu nanti ambil tu akhir lagi. Ambil lah. Bakar, bakar kalah. Haa tu. Suruh naik situ. Suruh situ nah. Lepas oleh tu. Baru minta maaf ratik. Kau baru sekelola tadi. Lepas tu kecek kasar. Maaf sangat-sangat. Lepas oleh tu. Kalau berasa hajat gapa. Gilah dia pun nak neramuh. Duduk sini gini ramuh. Dia kurang apa kala naik. Apa kala tak apa? Dia kurang? Tanya. Haa. Empat apa? Empat kala? Allah duduk neramuh ni eh. Haa. Berapa? Berapa puluh? Kak galuh harkat je. Lepas oleh tu biarlah tak ada pamit nama telefon babo. Babo telefon dah dua. Hak satu telefon buat berkecek 08-284-88-50. Sun pet hook song pet si pet pet ha sun. Hak tu buat berkecek 08-284-88-50. Nak sorak gapo tanya boleh. Yang kedua belai. Belai babo ni 098-018-086 089-018-018-008 ni 098 mana 098-018-008 ni. Hak tu belai babo. Pahulah tu nak minta kita kapur semua ni berdoa. Oh, ikut babo we sehat dan al-afiyah. Nah, lepas tu jumpa mana tegur atik babo. Tegur atik jumpa mana-mana tegur atik. Jumpa kok falah kau tegur baba ahlan wasalan. Nah, jumpa mana haba man. Tak apa dah. Jabat salah tak ada gapo dah. Pas terpenting sekali. Nah, ada gapo kalau sekiranya tak tergamuk dia antara tanya kecek terosak dan lain-lain boleh. Baba terima semacam-macam. Kalau agak katanya tak puas hati pergi di rumah. Tak nak bebas lagi dah. Baba masih terima baba. Ala kulliha nak minta semua mana mari ni jangan berasa hati baba. Babo mamagun kata kawa teruk we. Tak ada kata dak royak hak sungguh. Nah, ha oleh tu sebagai pesan ala qodatullah, insya-Allah kita akan bertemu pula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat
والمؤمن والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى بقى. اللهم علمنا ما الله Assalamualaikum. Insya Allah. Assalamualaikum. Thank you.